Jatuh dia maruah kau. Hey guys, what's up? Alright, so hari ni guys, special sikit lah edition kali ni. Sebab kita ada segmen yang terbaru, iaitu segmen Hakim Terjah Kereta Siapa hari ni. So, dengar cerita, seseorang ni kita nak bawa kat dalam segmen ni selalu menyanyi tau. Dia nak main kereta. Lepas tu satu lagi. Apa yang kereta aku kat sini ni? Lah, ni siapa pula ni? Tak, ini apa yang kereta aku kat sini? Ini aku beli, aku baru beli kereta ni. Ini kereta aku, tak boleh beli kereta aku. Tak boleh? Kenapa kereta aku kat sini? Hey guys, kita ada iFloatic guys! Assalamualaikum guys. 4, 4, 3, 4. Aku sekarang ni, Ai. Cerita dia, Ai. Kau cakap dekat aku apa, Ai? Kau nak buat kereta. Tapi kau selalu menyanyi lah, macam peduli apa pasal kereta. Kau tak tahu nak start daripada nak mana, betul? Nak make up, nak cantikkan kereta tu lah. Sekarang ni, aku startkan kau. Boleh? Aku startkan kau. Kau start aku daripada mana? Cermin dulu. Untuk nak start daripada kereta ni, aku tengok kat sini kan. Aku ingat kau kena beli Lamborghini lah. Kau kena start lah buat benda ni. Aku dah banyak kali lah cakap dengan kau. Ya, tapi aku tak tahu nak start daripada mana. Aku nak buat sunroof ke? Aku nak... Kau punya selera pun boleh tanya. Nak potongnya lagi ni. Lepas tu letak macam kain yang boleh. Itu aku cakap kau beli Lamborghini je. Okay, Ai. Sekarang ni, kita nak start ni. Kalau boleh, janganlah start dengan benda-benda yang besar terus. Dia orang nampak progress dia. Oh, daripada benda-benda kecil dulu lah. Nak buat kereta ni pun kau start pada benda yang basic dulu. Basic, okay. Okay, so nak tahu basic dia apa? Basic. Guys, Allahu Akbar. Carpet ni? Ni carpet kan? Ni bukan carpet. Pakai tu. Ni kotak. Dalam dia lah. Ni carpet, Ai. Kau kena beli tu kat aku. Aku kau memang lah, kau dah racun aku. Okay, tak apa. So sekarang ni guys, aku nak letak carpet ni dekat kereta dia guys, Ativa. Macam mana? Apa pendapat korang? Nak tengok macam mana kita unboxing apa semua? Boleh Boleh, kita jalan buka. Kita jalan halal Tapi okay. Nego sikit. Tapi aku pakai lu lah. Nanti ada date show lebih. Okay, yang mendapat aku bayar. Jom, let's go. Dia nak menghabiskan duit orang. Ni 3D. Kau nampak eksklusif tau. Aku kena tunjuk ni first impression kau ni. Kim, tak ni gentle Kim. Gentle. Amat eksklusif guys. Walaupun ini bulan puasa, aku ada air kat dalam. Guys. Okay, kau nampak sendiri lah macam mana dia punya tu. Air dia jatuh. Macam ni ya? Pak. Gempas you. Dah kering. Itu aku cakap. Dia punya dekat dia punya bawah tau. Okay, selalu kita tengok carpet kereta lalu yang biasa kan. Itu lepas tu berpasir je. Lepas tu berat gini. Belakang dia ni melekat tau. Dekat kau punya. Yelah, dia tak lari-lari. Tak lari, dia tak lari. Nak tengok air pasang? Jom. Nak tengok. Saya racunkan orang tu. Kita dia guys, dia pakai yang ni weh. Weh, jatuh dia maruah kau. Sebab tu lah aku nak belajar dengan orang-orang racun ni. Jadi tengok kereta air sebelum dulu. Jom, let's go. Okay, tengok ni. Berpasir. Banyak kelemahan. Kau tengoklah macam mana material dia. Lepas tu kau menikmati lah. Seksi dia. Pijak-pijak aku. Allah Tuhanku, kenapa ni dia baru solid lah dia. Baru kau tahu kenikmatan keracunan yang sebenar. Kau cuba tengok kucing tu. Kucing tu pun boleh teracun tau dengan carpet 3D mat ni. Tengok guys, dia ni tak ada kerja tu. Tapi kasut perempuan wajib ada Wajib ada. Kita walaupun tak ada nabung net, dia tetap kat depan. Alright guys, so korang boleh tengok dekat sini. Carpet yang aku pasang dekat kereta air ni sama material dia macam mana yang aku pasang dekat beza aku. Sebab tu aku suruh dia pasang. Barang baik ni. Ya tu. Kenapalah aku baru tahu kewujudan carpet ni lah. Kalau tak daripada dulu aku pakai kereta-kereta lama tu aku dah pakai. Weh, kau apa buka sipu tu weh? Ya, carpet baru sayang Sipu pakai. Ini carpet ni, kau tak payah kasut pakai slipper drive. Boleh shuffle lu sambil drive. Hoi, dia tak bergerak Jadi? Slipper biar lah. Pandai kau kemas aku punya barang dia. Thank you, Kim. Assalamualaikum. Weh, tengok aku Oh, selesai dah pasang carpet 3D mat dekat air punya. Selesai. Lepas ni kau nak pasang pula? Aku lepas ni tengok lah. Nak minta sandu pula. Tapi korang nak tengok lagi next content apa yang aku buat dekat kereta air ni, korang kena sentiasa follow up. Carpet 3D mat ni guys, dia satu waterproof. Kau senang nak basuh. Senang nak basuh. Susah nak bergerak. Lepas tu bila kau masuk, kau teringin, kau terasa macam kau nak buka slipper. Macam masuk rumah. Macam masuk rumah. Guys, apa-apa pun nanti korang check link dekat aku punya kat bawah ni, nanti aku bagi tahu kat korang. Semua kereta ada tau. So, apa-apa kita jumpa lagi next content Hakim Terjah Kereta Siapa lepas ni. Thank you and stay safe guys.